Bismillahirrahmanirrahim. Fasrun alladhi yalzamu lilmayyiti arba'u khisalin. Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Fasrun aqallul ghusli ta'mimu badalihi bilma'i wa akmaluhu ayyaghfila sawataihi wa ayyu zila al-qadra min anfihi wa ayyu wabi'ahu wa ayyu dlika badanahu bisidari wa ayyu subba al-ma'a alaihi salasan. Faslun aqallul kafni sawbun ya'ummuhu wa akmaluhu lirrajuli salasu lafa'ifa wa lil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatan. Faslun Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mayit. Wajib bagi orang yang hidup terhadap orang yang meninggal atau terhadap mayit 4 perkara. Yang kesatu memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga menyolatinya, dan yang keempat menguburkannya. Pasal ini menjelaskan minimal atau paling sedikitnya cara menguburkan, cara memandikan mayit, yaitu dengan meratakan air ke seluruh badannya. Adapun kesempurnaannya memandikan mayit yaitu dengan membasuh kedua kemaluannya dan menghilangkan kotoran dari hidungnya, lalu mewudukannya dan menggosok-gosokkan badannya dengan menggunakan daun bidara. Dan yang terakhir mengalirkan air. Dan yang terakhir mengalirkan air pada badannya mayit dengan 3 kali basuhan. Pasal ini menjelaskan paling sedikitnya atau minimalnya cara mengkafani mayit, yaitu dengan 1 helai kain kafan. Adapun kesempurnaannya cara mengkafani mayit bagi mayit laki-laki yaitu dengan 3 lapis kain kafan. Adapun bagi perempuan yaitu dengan 5 kain, yang 1 gamis atau baju kurung, 2 kerudung, 3 sarung atau sampi, dan yang keempat dan yang kelimanya 2 lapis helai kain kafan. Faslun arkanu salatil janazati sab'atun. Al-awwalu an-niyyatu, as-sani arba'u takbiratin, as-salithu al-qiyamu 'ala al-qadiri, ar-rabi'u qira'atul fatihati, al-khamisu as-salatu 'ala an-nabiyyi sallallahu 'alaihi wa sallama ba'da as-saniyati, as-sadisu ad-du'a'u lil-mayyiti ba'da as-salithati, as-sabi'u as-salamu. Pasal ini menjelaskan rukunnya sholat jenazah. Rukun-rukunnya sholat jenazah ada 7. Yang kesatu niat di dalam hati. Yang kedua dengan 4 kali takbir. Yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang kedua. Yang keenamnya membaca doa terhadap mayit setelah takbir yang ketiga, dan yang ketujuhnya membaca salam. Luar biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholatil janazah ya. Coba di i'rab ya. Arkanul sholatil janazah. Arkanul sholatil janazati tarkibnya menjadi idhofat. Tarkibnya menjadi mubtada. Mubtada harus rafa. Rafanya arkanu dengan dhammah dhahirah sebab jamak taksir. Di
Dari lafaz arkanu pada lafaz sholati itu menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya lafaz arkanu, sholati menjadi mudhaf ilaih. Dari lafaz sholati dan al-janazati juga sama. Sholati menjadi mudhaf, al-janazati menjadi mudhaf ilaih. I'rabnya mudhaf ilaih harus jar. Alamat jarnya lafaz al-janazati dengan kasrah zahirah sebagai isim mufrad. Itu jamaknya apa? Jamaknya apa itu? Katanya isim mufrad tadi, jamaknya apa? Janazatun jamaknya? Pas. Oke. Oke. Pernah sholat jenazah? Pernah satu kali. Pernah sholat gaib? Lupa lagi. Oh, lupa lagi. Sholat jenazah berapa takbirnya? Empat kali. Hafal ininya? Doa-doanya? Takbir yang pertama apa? Membaca surah Al-Fatihah. Oke, takbir yang kedua? Membaca sholawat kepada Nabi, seperti sholawat di dalam tahiyat akhir. Oke, takbir ketiga? Membaca doa. Doanya gimana? Lupa lagi. Lupa. Takbir yang keempat? Membaca doa. Doanya bagaimana? Lupa lagi. Oke, silakan yang lain lanjut. Buka halaman 96. Salatan i'rabnya apa? Salatan. Alaihi salatan. Itu bawahnya. Astagfirullahaladzim. Ini dari 93. Salatan, tahu? Sater pertama, apa namanya, baris pertama, salatan 96. Salatan i'rabnya apa? Menjadi maf'ul bih. Jadi maf'ul bih, fi'ilnya mana? Ayyasubba, yasub. Maf'ul bih. Syahidnya apa? Hafal syahidnya. Salatan. Enggak, maksudnya maf'ul bih. Hafal syahidnya enggak? Kita jurumiyah. Iya, terserah. Lanjut. Hah? Disebutkan. Fawwa al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihi rufi'u. Oke. Salatu lafa'ifa, i'rabnya lafa'ifa apa? Jer. Alamat jernya menggunakan? Fathah. Fathah. Kenapa fathah? Sebab isim ghair munsharif. Sebab isim ghair munsharif. Ilatnya apa? Jam segat mentahal jumu. Isim ghair munsharif ilatnya ada berapa? Ada dua. Satu. Yang satu ilat ada berapa? Halo, jangan lihat sana. Isim ghair munsharif ilatnya ada berapa? Dua. Totalnya semuanya? Empat. Tiga. Ijma wazin. Adilan Anis Bima Bima Arifatin Rokib Rokib At Wah Rokib Atin Rokib Wazid Ujmatan Palwas Sukot Kamula. Totalnya ada berapa itu? Ijma apa ijma? Segat mentahal jumu. Wazin Ziyadah Wazin Wazan Fi'il Adilan Adal. Apa atau itu? Dapat memindahkan dari satu kalimah pada kalimah yang lain. Contohnya lafaz saniyun menjadi oke, anif apa anif? Ijma, wazin, adilan, anif. Betul. Wazid, zid. Ziyadah alif nun. Ujmatan. Ajam. Palwasu. Wasfiyah. Was
Wasfiyah. Oke. Wadafnuhu haknya kembali ke mana? Masih halaman 93. Wadafnuhu haknya dhamir hak kembali ke mana? Mayit. 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 Kemudian buka halaman 95. Ta'mimu badanihi haknya kembali ke mana? Tahu 95. Aku lulus li ta'mimu badanihi haknya kembali ke mana? Marjiknya. Mayit. Wa akmaluhu haknya kembali ke mana? Gusli. Oke. Loh, kok waktunya masih ada 4 menit ini? Monggo, Pak Kun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisal, ya. Itu ghusluhu apa ghusluhu? Ghusluhu. Apa bedanya ghuslu sama ghuslu? Kalau ghuslu membasuh, kalau ghuslu memandikan. Yang kedua wa takfinuhu wa salatu alaihi wa taqnu, ya. Dalam apa? Ini hukumnya apa? Fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu apa? Sesuatu yang dituntut oleh syara yang jika dikerjakan oleh satu orang maka gugur dosa seluruh desa. Nah, menyolati mayit tadi belum pernah, ya? Belum pernah. Mengkafani berapa kali selasih? Berapa lapis tadi? Minimal satu lagi lapis. Nah, satu lapis kain kafan. Sama nggak antara kafan laki-laki dan kafan perempuan? Tidak. Bedanya? Bedanya pada pemakaiannya. Maksimalnya jika pada mayit laki-laki 3 lapis helai kain kafan, jika pada perempuan 5 lapis kain kafan. Oke, terima kasih. Boleh nggak menambahin satu lagi nih? Kita mensolati, mengkafani, dan menguburkan mayat orang munafik. Boleh. Boleh. Tetap fardu kifayah, ya? Tetap. Jika ada orang yang memang suka minum-minum, suka berzina, enggak ada yang mensolati, enggak ada yang mengkafani, enggak ada yang apa? Menguburkan, siapa yang dosa? Seluruh kampung yang berada di desa tersebut. Seluruh kampung yang ada di desa tersebut. Apalagi kalau hanya beda partai, beda pilihan, ya. Oke, ya. Itu jadi diperbolehkan. Kalau orang-orang kita nemuin mayit nih, KTP-nya orang kafir, gimana? Boleh nggak kita kuburkan, kita sholatin, kita kafanin? Boleh, tapi jangan disolatin. Jangan disolatin, enggak boleh di doakan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.